Kita ketahui bersama bahwa di awal tahun 2020, kita sekalian diberhadapkan dengan permasalahan pandemi COVID-19. Menghadapi situasi dan kondisi ini secara bijak dan tepat, pemerintah daerah Kabupaten Mimika telah melakukan gerakan tanggap darurat dengan membentuk tim gugus tugas percepatan penanggulangan penyebaran virus Corona-19. Sehingga saya selaku pimpinan DPRD dan atas nama seluruh anggota DPRD memberikan apresiasi dan penghargaan kepada saudara bupati dan seluruh jajarannya dan tim gugus tugas yang telah bekerja keras melindungi dan mengayomi masyarakat dengan maksimal. Perlu saya sampaikan, DPRD selaku wakil rakyat, bahwa dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat, maka DPRD telah membentuk tim satgas pengawasan dan kepedulian dampak dari pandemi virus Corona-19 serta melakukan langkah konkret sesuai tugas pokok dan fungsi. DPRD telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tim tugas dalam melaksanakan kegiatan dan juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat serta memberikan bantuan alat pelindung diri APD kepada pihak medis dan kegiatan lainnya yang dianggap perlu.